Kupu sedunia, tahu gak? Apa maksudnya? Nah, ini jalan yang sudah ditanami pisang oleh warga karena rusak. Ini bentuk protes warga. Apa maksudnya? Tujuannya apa? Kenapa kok sini Facebook? Ada alasan menurut keberanian desa. Ada desa itu baca dong pak, baca lagi. Jangan nangkang kamu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Purcahyanto ingin mengklarifikasi perihal postingan saya di media sosial Facebook ini mengenai foto jalan yang rusak. Saya menyatakan tidak ada maksud apapun dan menjelekkan pihak manapun. Maka dari itu dengan hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat desa Cijalingan beserta perangkat pemerintahannya atas postingan saya yang kemarin tanggal 8 Maret 2020. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.